Bagaimanakah caranya untuk tidak mengambil hati dengan kata-kata orang tua kita, walaupun ada kata-kata mereka yang menggores hati kita? Caranya adalah dengan memandang tinggi hak orang tua berbandingkan rasa sakit hati pada diri sendiri. Semakin kurang penilaian kita akan ketinggian derajat orang tua kita kepada kita, semakin itu kita akan melihat perbuatannya itu menyakiti hati. Jangan kurang derajat orang tua di hati kita. Macam mana kita nak tahu derajat orang tua? Ini orang tua, engkau punya syurga, engkau punya neraka. Engkau galil adab dengan orang tua kamu, neraka engkau punya tempat. Kurang hajar kepada orang tua, maka akan mendatangkan akibat yang tidak baik kepada anak. Yang kedua, mengingati bahwasanya Al-Quranul Karim suruh kita untuk tidak menyakiti orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan kata uff kepada orang tua kamu. Dan dengan demikian, untuk kita tidak mengambil hati kata-kata orang tua yang mungkin menyakiti dan menggores perasaan kita, dengan memandang hak orang tua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita amat tinggi. Saya ingat sudah banyak sudah, Ya'juj dan Ma'juj itu manusia atau bukan? Ada perbezaan ulama, ada mengatakan manusia, ada mengatakan tidak. Mereka akan melalui satu tasik yang akan minum darinya. Tasik itu bernama Tabariyah. Naam, betul. Tasik yang akan dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj namanya tasik At-Tabariyah. Naam. Adakah membiarkan rambut panjang itu bahagian daripada sunnah Nabi? Jika ya, adakah terdapat had dalam membiarkan rambut panjang? Tergantung kepada orang yang mempunyai rambut yang panjang apa niatnya. Kalau dia niatnya memiliki rambut panjang untuk menjadi rocker, ya tak boleh untuk menjadi sunnah Nabi. Kalau dia niatnya adalah untuk sunnah Nabi, memang betul dia jaga rambutnya untuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha mengetahui akan nawaitu orang tersebut. Kalau betul niatnya, maka dia akan mendapatkan fadilah niat dengan niat tersebut. Hanya yang perlu untuk diperhatikan juga al-uruf. Uruf itu tradisi atau budaya tempatan. Bila mana dikenali orang yang rambutnya panjang, image-nya itu kurang baik, maka menolak perkara buruk mengena kepada kita lebih diutamakan daripada kita melakukan perkara yang baik. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak perkara buruk itu datang lebih diutamakan daripada kita melakukan perkara baik yang mendatangkan manfaat. Jadi perkara yang baik daripada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana terkait dengan hal-hal yang mengundang kekeliruan dan penilaian yang tidak baik karena peranan daripada uruf, maka perlulah kita juga mengambil kira uruf tersebut.